Jadi nah, tak berjaya ke tidal. Ini memang masamba. Sedangkan limau pun saya boleh boleh ke masamba. Nah, boleh makan benda ni. Ya, mula-mula kita belah dua dulu lah. Dengan belah dua, saya mau potong di dua, dua slide lah. So tes lah, kalau boleh, kalau dapat kan dua slide tu. Saya ni kalau masam-masam ni ya, memang dah berapa lah. Coba kalau macam makan sup pun kan, makan sup apa ni, sup ayam ke, semua orang heran. Saya makan sup ayam tu enggak taruh limau. Kita potong dulu dia, buang kulit dia, barulah. Wallah, tengok udah cantik jadinya potongannya kan. Kita buang dulu bijinya. Buang bijinya, buang dia punya apa tuh? Kulitnya, baru kita trace makan. Cuman dia punya ini, tapi saya tidak tahu lah, saya percaya atau tidak. Ini gila punya kerja apa nih. Potong dulu. Ini lagi satu. Ini lagi dia masih ada biji. Demi persahabatan kita di YouTube ini, so saya pun buatlah. Kita coba dulu. Gak tau lah, saya boleh percaya atau tidak kan. Tapi kalau anak saya yang kici itu kan, anak saya yang kici itu, dia makan macam dari persalahan. Ih, besar sangat tuh. Kita tinggal dulu, kita coba-coba dulu. Ay, mana cuman mau digigit ini, ada dia punya itu. Oke, kita tes dulu ya. Berjaya. Ada lagi satu. Ada lagi satu. Masam bagi barang. Udah percaya lah ceritanya. Untuk yang tiga awal-awal atau tiga slide tuh masih boleh lagi. Tapi yang last slide tuh, subhanallah, masamnya barang. So masih ada lagi nih. So masih ada lagi satu potongan. Gak boleh lah buat barang nih ke tangan. Jadinya terima kasih menonton vlog saya untuk hari ini. Ini saya menerima cawaran daripada Gerakan TV. Jadi untuk next nih, saya mau suruh siapa ya untuk nextnya? Oke, saya mau cabar Khairul Umbun lah. Hai bro, Khairul Umbun ini juga salah seorang pada sahabat YouTubers kita. Jadi kalau tengok ini video, bro, challenge-nya. Lemon challenge. So thank you for watching my video vlog for today. Don't forget to like, comment, and subscribe. We will see again in my another vlog tomorrow. I'm Syamri Majani. Syamlo, assalamualaikum.